الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رسول إبراهيم الله تعالى وعلى من أفعى في أم في دارين أمين أو بنجس ada juga boleh bacanya أو بنجس atau juga boleh bacanya أو بنجس kalau saya ngajar sama guru أو بنجس ikut saya ikutin guru aja tapi boleh semuanya tadi أو بنجس وإن قل تغير ولو كان الماء كثيرا أو قلتين أو أكثر من سورتين تغير بالطائر والنجس أو بنجس atau berubahnya dengan sebab najis atau berubahnya dengan sebab najis وإن قل تغير sekalipun sedikit perubahan sekalipun berubahnya sedikit. Ya. Maka air itu menjadi najis. Walau kanal ma'u kathiran sekalipun air airnya banyak. Sekalipun airnya banyak. Kalau dia berubah najis. Ya. Rasa, warna, baunya. Ada perubahan di situ. Najis. Kalau air sedikit berubah enggak berubah kena najis, air itu najis. Kalau air banyak maka dilihat berubah apa kagak. Kalau dia berubah sekalipun sedikit najis. Berapa itu air banyak? Ay kullataini aw aksar. Air banyak dua kula atau lebih. Ini disebut air banyak itu dua kula atau lebih. Fi suratai taghayyuri bit-tawhid wan najis. Pada dua gambaran berubah ya, yang tadi itu dengan sebab sesuatu yang suci dan yang najis. Air itu berubah dengan sebab sesuatu yang suci, maka air itu enggak bisa dibuat untuk bersuci. Umpama air sekuan. Air sekuan suci enggak? Suci, makanya boleh dimakan tuh agar-agar ya. Kan agar-agar ada sekuannya. Ya. Ya. Apalagi sirup. Ya. Boleh enggak diminum sirup? Boleh, itu air berubah tuh. Boleh enggak buat wudu air sirup? Enggak boleh. Kenapa? Karena berubah. Ya. Itu ada campuran air sama ya, sirup gula warna. Kemudian gambaran yang kedua wan najis najis berubah dia dengan lantaran najis. Kalau tadi ya kalau berubah dengan sesuatu yang suci kalau dia berubahnya sedikit tapi tidak menghilangkan nama kemutakan air maka itu enggak itu boleh untuk bersuci.
Tapi kalau umpama namanya sampai merubah kemutlakan air, maka tidak boleh untuk bersuci. Kemarin dicontohkan apa? Ya. Umpama sayuran. Kalau umpama air sayurnya sampai airnya itu sampai merubah nama apa? Kuah suf. Ya, menjadi kuah suf disebutnya kuah. Air apa? Kuah suf. Kuah air asam. Kuah air sayur, air bayam. Maka itu namanya apa? Sudah terjadi perubahan. Maka air itu suci tapi tidak menyucikan. Tapi kalau ya dia bercampur dengan yang suci, tidak berubah atau berubahnya sedikit, tidak merubah, tidak membuat suatu nama, ya, nama yang baru, artinya tidak merubah kemutlakan air, maka air itu tetap suci menyucikan. Itu kalau untuk campuran, ya, benda yang sesuatu yang suci. Paham tuh ya? Jadi kalau air kecampur sesuatu yang suci, nah, kalau dia itu berubahnya sedikit, tidak merubah kemutlakan air, air itu bisa untuk bersuci. Air itu suci menyucikan. Tapi kalau dia sampai merubah kemutlakan air, membuat nama baru tuh air, seperti tadi, kuah sup, kuah sayur asam, kuah sayur apa, bayam, kangkung dan lain sebagainya, maka air itu suci tapi tidak menyucikan. Boleh buat dimakan tapi enggak boleh buat berwudu. Nah kalau dia itu berubah lantaran najis, karena najis, nah, kalau airnya sedikit berubah enggak berubah, maka air itu menjadi najis. Kalau airnya banyak, kalau dia berubah, ya, sekalipun sedikit, maka air itu menjadi najis. Ya. Kalau airnya banyak. Jadi kalau airnya sedikit, berubah enggak berubah, kena najis. Berubah enggak berubah, air itu najis. Mutanajis namanya. Air itu mutanajis. Beda najis dengan mutanajis. Tanajis, mutanajis. Kalau air najis, ya najis. Air kencing namanya air najis. Air kekencingan, kena air kencing namanya mutanajis. Ya. Kamu kena air kencing namanya mutanajis. Kencing kamu namanya najis. Gitu ya. Kembali lagi. Jadi kalau airnya banyak, kena najis, ya. Airnya sedikit kena najis, berubah enggak berubah, najis airnya. Airnya banyak kena najis, lihat, kalau dia berubah menjadi mutanajis. Ya. Kalau dia, ya, ya, kalau airnya, airnya mesti ulang lagi. Kalau airnya sedikit kena najis, namanya air itu, ya, berubah enggak berubah namanya mutanajis. Enggak bisa untuknya bersuci. Jangan untuk bersuci. Dia sendiri kagak suci. Tidak suci dan tidak menyucikan. Jadi kalau air sedikit kena najis, nah, berubah enggak berubah air itu mutanajis. Jadi air itu tidak suci dan tidak menyucikan. Kalau airnya banyak kena najis, nah, lihat berubah enggak. Kalau dia berubah sekalipun sedikit, air itu mutanajis. Nah, kalau dia enggak berubah, umpama air itu enggak berubah kena najis, umpama di mana, ya, di kolam yang besar, umpama ya, kolamnya yang besar,
umpama ukuran 1 meter, Pak, besar sekali nih. 1 meter ya kali ya 2 meter atau 1 meter setengah. 1 meter kali 1 meter setengah sana. Taruh ada segitu ya. Kejatuhan tikus umpama ya. Tikus ya, kejatuhan tikus. Tikus mati. Tikus mati. Kalau tikus hidup gimana? Tikus hidup najis apa kagak? Tikus hidup najis apa kagak? Enggak najis ya? Tapi geli apa kagak? Geli. Enggak najis tapi geli. Paling najisnya kalau dari got doang gitu ya. Jadi tikus mati. Tikus mati jatuh ke kolam yang besar. Kalau dia tuh enggak najis, enggak, kalau dia enggak berubah, airnya enggak berubah, rasa, warna, bau. Dia katakan berubah, rasa, warna, bau. Dia enggak berubah, maka air itu suci, menyucikan. Tapi dengan syarat, tikusnya dibuang dulu. Jangan suci, menyucikan, ada tikus, kita di situ ya. Enggak bisa. Jadi tikusnya buang dulu. Ya, lihat tuh, cium dulu. Rasakan, lihat untuk warna. Rasakan untuk rasa. Ya. Cium untuk bau. Panca indera. Nah, kalau tidak ada perubahan, maka air itu suci dan menyucikan. Buang dulu tadi syaratnya tuh tikusnya. Kalau dia enggak berubah, ya, kalau dia enggak berubah, maka ya, air itu suci, menyucikan. Kalau dia berubah, nah, kalau dia berubah gimana? Kalau dia berubah sekalipun sedikit, bau, langu baunya. Umpama itu langu, bau langu ngerti enggak? Ya, bau langu nih, bau najisnya. Umpama gitu ya, atau warnanya berubah, rasanya berubah ya, maka air itu menjadi mutanajis. Mutanajis, bagaimana supaya untuk mensucikan kembali? Buang itu ya, tikusnya, buang tikusnya ya, ya. Bisa dengan cara timbain ya, ganti dengan air baru ya. Kalau umpama kolomnya besar sekali di sumur umpama ya, boleh ambil tikusnya atau di tempat yang besar ditambahin airnya, hilang itu rasa warna baunya, maka air itu menjadi mutanajis, air itu menjadi suci. Atau diangkat ya, diangkat itu tikusnya, dibiarkan dia air itu lama-lama menjadi hilang warna rasa warna baunya. Ya, itu juga bisa kayak begitu. Ya. Tapi yang atau ditambahin lah ya, jangan itu ditambahin. Ditambahin airnya lebih aman ya. Ditambahin airnya sampai hilang rasa warna bau, maka air itu menjadi suci, menyucikan kembali. Kita kembali lagi sini. Sekarang berapa itu dua kulah? Wal kullatani bil wazni 500 ritlin bagdadiyin takriban. Dua kula dengan melihat kepada timbangan ya, adalah 500 liter Bagdad kurang lebih. Ini literan ya, kurang Bagdad. Kalau di sini ya, ada yang mengukur itu 216 liter. 216 liter. Ya. Dua kulah. Jadi kalau dua kulah itu panjang, lebar, tinggi ya. 60 cm panjang, lebar. Ini paling ukuran paling aman. Adalah panjang, lebar, tinggi kolam bentuk ya, kolamnya itu
Ya. Nanti nih, satu zira seperempat. Panjang lebar satu zira seperempat, panjang lebar tinggi itu ya, sekitar 30 cm. Ya. Itu berarti apa? Ya, 30 cm panjang lebar tinggi. Ada yang mengatakan 216 liter. Ada juga ulama, ya, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, 270 liter. Wabil masahati fil murabba'i. Tadi timbangan. Ini wabil masahati wabil masahati fil murabba'i. Dan dengan meteran pada persegi empat. Meteran persegi empat itu adalah satu zira' zira'un wa ruba'un tulan wa ardan wa umqan bi zira'il yadil mu'tadilati. Satu zira' seperempat panjang, lebar, dalam dengan zira' tangan yang sedang. Ya, itulah tadi 216 liter. Ada juga tadi ya, seperti Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan ya, 270 liter. Wa fil mudawwari, dan pada yang silinder. Tonggrim itu ya. Ya, ada enggak ukurannya? Berapa ukurannya? Zira'un min sa'iril jawani bi zira'il adami wa zira'ani umqan bi zira'in najjari wa huwa zira'un wa ru'un. Dan pada yang silinder itu satu zira min sa'iril jawanib, dari sekalian sisi-sisinya dengan zira manusia. Ya. Dan dua zira, jadi satu zira dari sekalian sisi-sisinya nih. Ini gitu ya. Bundar dia diginiin satu zira. Wa zira'ani, dan dua zira umqan, dalamnya. Dalamnya dua zira. Zira apaan? Ntar kita lihat. Bi zira in najari, dengan zira tukang kayu. Berapa zira tukang kayu? Wa huwa zira un warubun, satu zira seperempat zira. Jadi ini tambahin sedikit lagi. Ini bagi empat. Ini bagi empat seperempatnya. Segini. Berarti segini. Tonggrim ada enggak segini kira-kira? Lebarnya ada enggak segini? Segini. Lebarnya. Dalamnya dua gini. Tonggrim. Seperti itu bentuk silinder. Wala tanjusu kullatani ma kullatama'in walau ihtimalan. Wa huwa zira'un wa rub'un. Cukup sampai situ aja. Nanti lain masalah lagi. Wallahu a'lam.